Amplas putih ya, ini dari hasil cakok angin, udah cukup lama juga ya saya program ya, saya rawat ya, saya tata juga akarnya, saya seleksi. Dan tiba-tiba di perjalanan dia sepertinya sudah menunjukkan kurang bagus ya pertumbuhannya, alias mungkin pohonnya tewas ya, karena sudah menguning gitu, dari batangnya sudah menguning, tidak ada pertumbuhan ya, jadi menyusut ya. Sudah mulai ringan pohonnya, jadi hari ini kita mau ground ya, bunut ya. Ini juga sudah lama saya program pecah batang, saya tata akarnya ya, jadi edisinya edisi memanfaatkan ground aja ya, ground yang bekas gitu untuk programan pohon bunut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin ya Rabbal Alamin. Edisi awal tahun ya, bagi yang sudah merayakan saya ucapkan selamat hari Natal ya, selamat tahun baru juga ya buat kita semua ya. Semoga di awal tahun ini sampai ke depan ya, kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin ya Robbal Alamin. Oke, kita lanjut ke edisi bunut ya, yang mau saya ground ya. Ini juga sama ya, bunut dari alam ya, Picus benalu ya. Sudah lama saya program juga, sudah saya pecah batang ya, karena memang pohon amplas yang di ground itu sudah tewas ya, jadi hari ini saya berinisiatif untuk program akar ya, lanjutan ke lahan ground, karena memang kita manfaatkan saja ya lahan groundnya. Oke kawan-kawan, kita bongkar dulu ya, pelan-pelan ya. Oke, kita simak saja ya videonya kawan-kawan, semoga terhibur. Oke kawan-kawan, ini media tanamnya masih yang lama ya, masih yang lama, cuma saya kasih sedikit kohe ya, kohe sama arang halus ya, jadi tanahnya agak kehitam-hitaman ya, mudah-mudahan dia cocok ya untuk pohonnya ya. Jadi kita sedikit rapikan dulu ya akarnya ya, mudah-mudahan dia pertumbuhannya cepat ya. Ya edisi pemula gitu ya, belajar memproses bahan lokal gitu ya, untuk di ya mudah-mudahan kedepannya jadi pohon ya, pohon bunut ya. Kalau untuk bonsai masih jauh ya. Oke kawan-kawan, kita sedikit rapikan dulu ya akarnya ya. Ya kita sedikit tarik-tarik dulu ya, biar sedikit tidak terlalu merapat gitu ya. Jadi kita regang-regangkan dulu ya, agak berjauhan gitu ya.
Oke kawan-kawan, jadi penataan akarnya sudah saya lakukan ya. Jadi kita lanjut tanam lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya subur ya pohonnya, ya minimal dia hidup ya. Tidak seperti amplas ya, mati. Oke. Jadi kita lanjut penambahan media tanam pada permukaan atas ya. Kohe juga sama ya. Oke, kita langsung penambahan saja ya media tanamnya sedikit ya. Oke kawan-kawan, jadi saya rasa cukup ya edisi pemindahan pohon bunut ya dari pot ke ground ya. Jadi memanfaatkan ground yang tidak terpakai. Mudah-mudahan pohon bunutnya semakin subur ya. Oke kawan-kawan, terima kasih ya yang sudah menonton ya, dan tetap semangat ya berkarya buat semuanya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.